begal ya, tiga sepeda motor, di mana laporan awal ini adalah korban saat terjadi pembegalan yang diduga pelaku ini adalah anggota Polri. Nah, setelah itu teman-teman kami membuat tim bersama dengan Tranmor dari unit Tranmor di Satreskrim bersama dengan opsional Satuan Persibaya itu gabungan, dan kita melakukan penyelidikan. Setelah melakukan rangkaian penyelidikan, alhamdulillah kami dapati bahwa ada dugaan bahwasanya pelaku ini adalah oknum. Nah, setelah itu kami kembangkan, alhamdulillah dapat 3 laporan polisi di wilayah Banjarmasin. Setelah kita dapatkan BB-nya juga dapat, pelaku yang kita tangkap sesuai dengan bukti yang sudah ada, alhamdulillah sudah pelaku ada 3 laporan polisi di Banjarmasin. Setelah itu kita kembangkan lagi, dapat lagi ada 2 laporan polisi di wilayah Banjarbaru ya. Jadi di Banjarbaru ada 2 laporan polisi. Terus kami kembangkan lagi, info terakhir juga tambah dapat lagi 2 laporan polisi lagi di wilayah Kabupaten Banjar, tempatnya di wilayah Katakana. Untuk perlu ditegaskan, pelaku sendiri merupakan anggota aktif Polri dari Satuan Polres Banjarmasin juga, karena memang kalau dari bentuknya pelaku sendiri ini juga dalam proses akan dilaksanakan sidang oleh pimpinan Pak Kapolres dan Pak Propam. Karena kenapa? Karena yang bersangkutan ini tidak pernah masuk, jarang sekali masuk di sini. Sementara itu mungkin ada tambahan. Total LP jadi untuk dari gabungan di Polresta dan di luar Polresta ada 7-8 orang. Kalau untuk pelaku sendiri ditangkap di mana? Terampas kan atau? Untuk sementara, jadi untuk sementara untuk di TKP kami, fokus di TKP kami itu langsung, jadi ya langsung baru pelaku utamanya. Untuk pelaku ditangkap di mana? Di kediamannya atau di mana? Di ringkusnya di mana? Di ringkusnya ada di kediaman, ada di jalan. Nah, untuk modus yang dilakukan ini mungkin sedikit ada berbeda-beda. Salah satunya ada yang